ya. Pakai mobil siluman dilepaskan untuk mereka berdua. Leadnya adalah Danny Ferrito dengan 180SX dengan mesin 2JZ-nya. Kita lihat di sana. Bukan yang sangat baik on the line, Mr. Danny Ferrito. Tapi bisa diikuti dengan baik oleh memberikan power di sana. Seorang Danny Ferrito berada di bumper belakang dengan baik. Seorang Akbar Rais dengan mobil silumannya diikuti point to point dengan baik. Terlihat perbedaan power JZ dan mesin 330 BMW 4 tapi sana terlihat jaraknya cukup jauh dan yang kedua what a lead run, what a powerful lead run Prof. Danny Ferrito. Tapi kita lihat apa yang ada oleh Akbar Rais di leader run run kedua semifinal kedua yang ini. Mari kita bersama-sama Akbar Rais, Danny Ferrito, inisiat yang cukup luas tapi tidak mengejar dengan sempurna di klinik zone pertama. Kacen gosok dengan baik tentunya. Hampir di sana. Ditempel pintu sebelah kiri dari mobil siluman tersebut. Jauh sekali berada di luar dari kacen gosok yang kedua. Mereka berdua. Rob Danny Ferrito, Akbar Rais dengan mobil siluman. Switching kembali. Masih dekat, last attack, pin, two, pin, ditempel abis-abisan. Dan hasilnya kemenangan dari mereka berdua adalah kepada seorang Prof. Danny Ferrito.